saya ajarin buat istilahnya buat masa depan mereka juga sih istilahnya. Jadi ada pengalaman buat kedepannya, oh pernah bikin hasil kerajinan tangan gitu yang kira-kira ada bisa buat jajan mereka lagi. Udah banyak yang pesan, terus temen-temen juga ada yang memasarkan lewat online, jadi udah mulai berkembang sampai ke Thailand, ke Makassar. Alhamdulillah aja gitu. Jadi istilahnya saya di masa pandemi ini jadi bisa apa namanya menciptakan lapangan kerja buat anak-anak, terus bisa membagi ilmu ya apa yang saya bisa bagi buat anak-anak kita ke depannya.